Sinetron Ikatan Cinta belakangan menjadi sebuah tontonan yang sangat digandrungi oleh masyarakat. Bahkan tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa saja yang begitu antusias melihat sinetron yang dibintangi oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo tersebut. Dari kalangan artis pun juga banyak yang ikut antusias dan terbawa alur cerita yang dimainkan atau terbawa perasaan karena sang pemain saking menghayati perannya. Tak heran jika semenjak sinetron tersebut ditayangkan mendapat rating nomor 1. Namun di tengah banyak mendapat respon positif dan dukungan dari berbagai kalangan, ternyata muncul sebuah isu tak sedap yang berimbas pada rumah tangga Arya Saloka. Pasalnya banyak netizen yang berharap Arya dan Amanda Manopo bisa bersatu benaran di kehidupan nyata. Sama seperti halnya dalam sinetron yang dibintanginya. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi ada sebuah ramalan yang menyebutkan jika Arya Saloka dan Amanda Manopo berpeluang terlibat cinta lokasi. Mengingat berdasarkan Jenny Feng Shui keduanya disebut-sebut ada kecocokan dalam hal SEO. Ramalan tersebut kemudian ditanggapi langsung oleh istri Arya Saloka lewat Instagram pribadinya. Sang istri yang bernama Putri Ani itu memperingatkan dengan keras agar tidak sembarangan menuliskan sebuah berita. Ia juga menambahkan bagi orang yang beragama Islam tidak boleh berpegang terhadap SEO dan zodiak. Baginya berita tersebut tidak ada manfaatnya, hanya memperkeruh keadaan saja. Ia juga meminta di lain waktu agar memberikan sebuah berita yang berfaedah.